أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. Bang, buka, buka, buka. Tenang-tenang, buka mau masih panjang, Bang. Ini mau saya bangunin tuh, mau jangan di masjid, tidur mah di rumah aja tuh. Ada apa ini teh? Ustaz, ini ngeganggu ibadah saya. Saya ini sedang ibadah ini menunggu berbuka puasa. Jadi saya kemarin tuh tarawehan, terus ada di ceramahnya. Kalau tidur di siang hari, itu ibadah pada bulan puasa. Jadi saya ibadah ini diperbanyak saya. Tapi puasa kan? Insya Allah puasa. Wah, ini saya. Alhamdulillah. Begini, Bang Saswi. Jadi yang namanya tidur siang atau tidur di bulan Ramadan itu menjadi ibadah karena orang itu berpuasa. Nah, jadi benar berarti saya. Kalau orang yang berpuasa bahkan tidurnya juga menjadi ibadah. Tetapi permasalahannya selain tidur banyak yang masih bisa dilakukan dan amal-amalannya justru akan lebih banyak berbalas lagi. Begitu? Iya, banyak yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Jadi jangan menghabiskan waktu dengan tidur saja. Contohnya nih. Ya kan? Mang bisa kalau mau nanti bersih-bersih, gitu, kerja, ya enggak? Iya. Kalau enggak nanti Mang bisa membaca Al-Qur'an, begitu. Kalau enggak Mang bisa semua yang dilakukan yang baik-baik itu adalah sedekah. Wah, gitu. Termasuk sedekah di bulan Ramadan. Itu, Mang. Tapi kayaknya pilihan yang paling tepat mah tidur. Tidak ada tenaga, tinggal kok ngegoler aja itu mah. Iya betul, tepat betul. Mang, bulan Ramadan itu bukan bulan lemes-lemesan, Mang. Iya, iya. Ya. Jadi di bulan Ramadan banyak sekali yang dilakukan oleh umat muslim pada zaman Rasulullah dulu. Itu justru berperang di bulan Ramadan. Waduh. Iya, perang Badar itu bulan Ramadan. Jadi artinya, bayang gak? Mama tadi kan puasa, mendingan tidur. Ini mah puasa harus berperang, bayangkan. Benar, jadi bukan juga ya? Iya, bukan bulan lemes-lemesan. Kemerdekaan Indonesia, ya, betul. 17 Agustus 45, itu bulan Ramadan, hari Jumat itu. Ramadan itu. Wah, saya baru tahu itu. Ah, jadi sebetulnya ketika di bulan Ramadan itu, kita itu energinya itu tidak kalah dengan bulan-bulan yang lain. Justru lebih kuat lagi. Nah karenanya, kenapa lebih kuat? Padahal nggak makan ya? Iya padahal itu lapar kan pasti. Nah gini, kalau hari pertama, hari kedua biasanya orang masih lemes. Makanya Rasulullah Maya dari bulan sebelumnya, bulan Syaban itu mulai berpuasa. Udah latihan. Puasa, ya? Udah latihan, membiasakan tubuhnya agar supaya nanti kosong makanan di siang hari. Nah ketika ini udah biasa, jadi tidak terasa lapar. Nah kemudian badan ini menjadi bersih gitu. Jadi kalau misalnya kita setiap hari makan itu kan kerjanya si badan itu menghancurkan makanan. Nah kalau di bulan Ramadan enggak. Jadi tenaganya juga bisa dipakai masih kuat gitu. Gitu. Ya. Nah jadi bukan bulan lemes-lemesan mah. Ya, makanya ya. Bulan Ramadan wah harus banyak-banyak kita. Iya. Misalnya nih salah satunya nih bulan Ramadan kita baksos. Wah itu bisa tuh, bakti sosial. Mengerjakan seperti itu. Iya. Saya juga waktu sebelum bulan Ramadan juga sebenarnya sudah latihan. Latihan tidak apa? Makan. Iya benar, tidak makan. Tapi memang keadaannya lagi tidak punya duit, jadi saya... Itu bukan latihan, itu memang... Memang kepaksa ya? Kepaksa iya, itu. Aduh. Aduh. Padahal kalau diniatin kayaknya dapat ya. Iya, pokoknya Mang Saswi gini, di bulan Ramadan mesti lihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa dilakukan. Ya? Ya, ajakin teman-teman gitu untuk baksos, ajakin untuk tadi bersih-bersih misalnya, ajakin untuk misalnya itikaf di masjid.
Kan banyak tuh. Tuh, bersih-bersih kan? Apa saya bilang? Iya benar. Tuh, ini perasaannya dia cuman begini aja, padahal di sisi Allah mah ketika ngebersihin di bulan Ramadan tuh, ini jadi pahala yang berlipat itu. Iya. Iya. Wah, kalau gitu mah saya bantuin dia aja, kasihan dia sendiri. Boleh. Dari ini kan gede. Boleh, masjidnya. Boleh. Ya udah, saya juga saya bantuin mau itu. Ke masjid lagi ke dalam. Ya udah. Ya. Jangan tidur. Iya, iya. Saya. Terima kasih. Ya. Iya. Terima kasih ya. Ya. Untung. Waalaikumsalam. Wah, ini saya harus dapat bonus ini. Bebersih, bebersih, supaya bersih. Menyari, menari, janganlah kau ragu, malas melulu. Gosok satu-satu, gosok satu-satu, biar jadi lucu. Bang, ini lagi apa ini teh? Nat, bersih-bersih. Daripada saya tidur, saya bersih-bersih aja. Astagfirullah. Ini maksud saya bersih-bersih itu bukan bersih-bersih begini. Bersih-bersih masjid. Tadi bersih-bersih Pak udah ada yang beresin. Pas saya lihat, ini batu alis saya belum diberesin. Kasihan. Ini, Nat, ini batu ini bisa untuk berbuka puasa. Gimana caranya buka puasa? Pak Ustadz bawa ini. Ada es cendol, Tempelin. Ada nanti gitu, itu langsung seger. Alhamdulillah manis itu mah pasti. Mas Aswi, kamu mah suruh bersih-bersih malah bersihin ini. Aduh, lihat menih banyak ini, bagus. Yang ini, ini yang ini ya. Untuk protein setiap hari. Protein ya. Jadi pas sahur, ada telur kampung setengah matang, tuh, git, bolongin, kok. Ini proteinnya tinggi, bagus itu. Yang ini juga bisa pasti ya, 4 sehat 5 sempurna. Ini. Bisa itu, ya. Bisa. Buat minum susu. Susu, iya. Mang, jangan ngawur gitu, Mang. Jadi gini maksudnya bulan Ramadan. Ya, tadi saya bilang bulan Ramadan, mengisinya agar supaya kita pahalanya berlipat-lipat, cari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ingat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat buat yang lain, yang banyak. Ini bersih-bersih kan masjid, bersih-bersih bermanfaat. Iya. Bersih-bersih batu ali, Mang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Ya, bisa insya Allah manfaat. Gitu, kan? Iya, bisa iya. Juga. Ya itu, saya nggak ada kegiatan lagi selain ini. Mang, gimana tuh? Ustaz, ya, makanya jangan jadi iniin batu ali, atuh. Terus ini dijadiin apa aja nih tuh batu alinya digini-gini. Ya, hati-hati loh, batu ali itu kalau misalnya tadi buat protein, buat ini, buat itu. Jangan-jangan buat apa lagi nih? Ah, enggak. Ini buat kata teman saya mah, katanya itu ada yang buat menarik hati seorang cewek. Kusuk-kusuk itu, papan jarot, itu suka gitu. Papan jarot. Itu katanya cewek langsung mendekati. Mang, aduh, astagfirullahaladzim, Mang. Enggak boleh itu, teh. Itu yang begini-begini tuh sirik larinya. Kalau misalnya jadi ini buat narik cewek, narik apa? Wah, Mang, gimana itu? Iya, berarti emang tapi bohong berarti teman saya. Oh, papan jarot. Iya, bisa narik cewek. Saya bawa narik beca aja, cangkul, capek juga ternyata. Narik cewek, apalagi narik cewek. Benar itu bohong teman saya. Narik beca, ya. Ada-ada aja. Wah, maksud saya boleh. Tapi pahamnya. Iya. Bukan bersih-bersih. Ya boleh bersih-bersih gini, tapi maksud saya bersih-bersih yang membuat pahala yang banyak tadi, ya, yang bermanfaat, bersih-bersihin. Itu bakso, bersih-bersihin kompleks, bersih-bersihin masjid, ya. Rumah Mang Saswi, bersih. Saya saking gak dibersihinnya, lupa rumah saya itu sebelah mana gitu. Karena mungkin sudah rimbun jukutnya. Rimbun jukutnya? Iya, tinggi. Jadi saya sampai lupa ini. Makanya saya di masjid aja, saya nongkrong. Jangan-jangan Mang gak ada rumah memang. Iya, ya, begitulah. Kalau di masjid rumahnya ya bersihin masjidnya. Iya, betul. Ya kalau gitu mah nanti saya bersih-bersih lah. Iya, ya. Jadi yang paling bagus kalau di bulan Ramadan cari segala sesuatunya yang bermanfaat, Mang. Ya. Ya, yang bermanfaat, yang bisa kalau misalnya bisa bersama-sama dengan yang lain itu bagus. Bermanfaat buat saya, bermanfaat juga buat orang lain. Buat orang lainnya, gitu ya. Apalagi
amal-amal yang dilakukan berjamaah. Oh, kan bagus itu. Jadi bukan sholat aja yang berjamaah, yang lain-lain juga yang bersama-sama untuk kebaikan bagus, Pak. Ajak yang lainnya. Iya, ajak-ajak teman-temannya. Ayo kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Wah, itu berjamaah. Saya kemarin sempat ngajakin berjamaah. Bikin SIM kolektif itu. Bikin SIM kolektif. Iya, itu berjamaah. Saya pikir ya udah saya ajak, sempat saya ajak. Oh gitu ya. Iya. Nah, Mang. Jadi kalau di dalam bulan Ramadan ini kalau di dalam surah Al-Mu'minun itu ya, qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang beriman gitu. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang melakukan sholatnya dengan khusyuk, khosyi'un. Dan orang-orang yang juga tidak melakukan perbuatan yang anil lagwi muridun. Jadi yang tidak melakukan sia-sia. Lagwi itu melakukan kesia-siaan. Orang-orang mukmin tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Bukan sia-sia aing-aing kamu-kamu orang-orang. Bukan, bukan sia-sia yang tidak ada artinya. Nah, jadi orang mukmin itu selalu lihat kalau misalnya ada waktu 1 jam, setengah jam, bahkan 5 menit. 5 menit ini apa yang bisa kita lakukan untuk jadi nilai ibadah. Gitu maksudnya teh, Bang. Iya, betul. Jadi betul. Jangan misalnya bulan Ramadan begini Mang mah suka lihat makanan gitu. Iya, saya kalau bulan Ramadan lihat ini aja kayak endog asin. Lihat ini. Ya, saya udah kebayangin itu. Mang, kade. Nanti dilek-lek. Iya, kayak malah jadi suka halusinasi gitu. Oh, halusinasi. Iya, betul kalau ya, lihat yang kayak es cendol gitu. Enggak, kalau yang ketinggian. Oh, ketinggian. Kalau kanebo digulung. Nah, kayak dadar gulung. Udah kebayang gitu. Padahal kanebo. Lap. Iya, lap gitu. Kayaknya tuh wah itu yang nanti ngarannya tuh yang di dendeng itu tuh. Oh iya, nah, iya benar-benar dendeng. Mau bayangin gitu. Itu bohongnya sih sebenarnya tuh kalau gitu. Nah itu dia, sia-sia. Oh jadi iya, sia-sia. Ngapain gitu Mang, mendingan dipakai sesuatu yang bermanfaat tadi. Gitu, yang bermanfaat yang tadi yang saya bilang. Ya, ingat okay. Orang-orang yang beriman tadi ingat di ayatnya tuh. Orang-orang yang tidak melakukan hal yang sia-sia. Ya, kalau ada waktu 5 menit kosong nih, lakukan apa kira-kira 5 menit ini. Makanya kemana-mana suka bawa Al-Quran, orang-orang beriman. Nah, kenapa? Lagi nongkrong begini, nah kalau nongkrong gini, cek gini. Wah, daripada sia-sia, buka Al-Quran baca. Ya, ya. Nggak bawa Al-Quran, ngapalin surat. Nggak bawa zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ah, itu. Apalagi di bulan Ramadan. Pahala yang tadi sunnah, dibalasnya itu menjadi pahala wajib. Yang wajib berlipat ganda. Iya benar, itu kesempatan emas ya. Kesempatan emas. Makanya ini boleh begini, tapi coba cari yang lain yang lebih bermanfaat. Dan maksud saya bukan bersih-bersih batu akik. Bersih-bersih itu bersih-bersih. Ini tadi saya tuh kebayangin aja gitu. Pas lihat bersih-bersih, aduh saya lupa ini. Punya batu akik belum bersih. Bersih-bersih kolam, bersih-bersihin sungai. Oh iya, siap. Ya udah kalau gitu. Udah, mau ini aja tuh ikut ngaji dalam di masjid. Aduh, saya orangnya sibuk banget nih. Sibuk banget ya? Jadi saya tuh lagi janjian sama teman saya. Nantilah. Saya ketemu teman dulu. Ingat tapi harus yang bermanfaat. Iya, pasti. Ayo sholat aja. Iya, nanti saya nyusul lah. Ya. Tapi bukan bersih-bersih ini ya. Oh, enggak. Bersih-bersih udah, yang lain. Udah bersih semua kok ini. Ya udah ini yang saya bersihin juga. Oh, ini. Saya dalam dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ah, jadi ada tugas saya ini bersihin. Usahaan Pak Ustadz menyuruh saya. Hey guys, ya ketemu lagi nih sama Bang Saswi ya. Di sini saya kebetulan ini lagi ngabuburit ya di masjid. Di mana lagi ya tuh nih biar gimana gitulah. Ya biasa permainan. Sekarang kita ngelihat di sini tadi saya sudah wudu pokoknya mah tapi sholat belum. Karena biasa laporan dulu kan ke vlog. Biar bagus. Ya jangan lupa di subscribe ya. Biasa itulah ditonton biar viewernya bagus. Jadi saya juga ada pemasukan. Gitu. Oke, jadi suasana di sini. Apa? Ini vlog. Ini vlog apa? Itu saya biasa buat
biar elektabilitas saya naik. Jadi ini masjid. Ya, ini YouTube saya, ini. Loh, ini apa vlog-vlog itu apa ini? Wah, Pak Ustadz ini mah nggak ikutan usum ya, nggak up to date namanya. Usum apa? Ya, yang lagi tren aja. Ini saya tuh supaya ya supaya orang tahu kegiatan saya gitu pas bulan Ramadan, saya mainnya di masjid gitu, biar gaya aja gitu. Ini nih ya, di masjid ini, di dalam itu untuk sholat. Kalau mau tadi apa vlog-vlog ya, gitu, di luar aja di sini. Dan lagi ini bahaya. Kenapa jangan-jangan bahaya? Mau ria nanti. Bahaya. Ria itu bahaya. Tahu ria nggak? Ria yang saya tahu mah, ria itu teman SD saya. Bukan ria itu. Nih, kata Rasulullah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatku itu adalah syirkul asghar, kata Rasulullah. Apa itu? Syirik kecil. Nah, kemudian sahabat bertanya, wah Rasulullah, apa syirik kecil? Itu ria. Jadi ria itu apa? Nih, Mang Saswi. Ria terambil dari kata dasar ro'a yang artinya melihat. Jadi ria itu kita ingin dilihat oleh orang-orang, itu hebat, ingin dilihat baik. Jadi kita memperbagus amal-amalan atau memperbagus perbuatan, image, hanya untuk pujian orang-orang. Iya. Nah, boleh itu ya. Itu berbahaya, itu tertolak amal-amalannya. Jadi kayak misalnya begini, ada orang yang berhaji, ya, tetapi karena ingin elektabilitas, ingin jadi anggota DPR, nah hajinya tertolak. Karena inamal amalu biniat, segala sesuatunya bergantung kepada niat, gitu. Jadi perbuatan-perbuatan amal itu bergantung sekali sama niat. Jadi jangan sampai niatnya kita ingin kelihatan hebat dan ingin dipuji sama orang. Sama dengan ria itu sama dengan sum'ah. Nah ini sum'ah. Sum'ah itu dari dibicarakan. Kalau ria ingin dilihat, kalau sum'ah ingin dibicarakan. Sama. Ingin dibicarakan orang-orang supaya kita kelihatan hebat. Oh, dia mah orang kaya. Dia mah orang hebat, dia mah orang soleh gitu. Mendapat pujian hanya dari orang. Enggak, kita mah mesti pujian segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Nah, jadi hati-hati. Vlog-vlog itu tuh bahaya. Kecuali kalau memang niatnya memang syiar. Nah, itu lain. Nah, syiar itu misalnya begini, Mamang tadi, nih Mamang lagi di masjid, yuk kita datang ke masjid yuk, kita makmurkan masjid. Begitu, oh, ajak yang baik-baik. Itu baru bagus ya? Itu bagus, tidak dengan niat pengen dipuji orang. Pengen beken gitu. Pengen beken, jangan. Wah, dia anak soleh, lainnya di masjid, cuma ngelewat doang. Padahal mah anak Mang Soleh. Hati-hati, jadi antara ria dan syiar itu tipis banget. Itu tipis sekali, bergantung niatnya Mamang. Nah, makanya Mamang harus melatih tadi ngajakin orang, tetapi jangan ingin jadi nanti sombong. Mamang mah kerjanya di masjid, tiap hari di masjid. Ya iya, ada tidurnya di masjid, dan enggak ada rumah, enggak ada kosan, jadi ngekosnya di masjid. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, iya, makanya ya. Jadi Mamang mesti tahu apa-apa saja yang bisa dilakukan di tadi apa itu teh vlog teh sosmed vlog ya di YouTube dan sebagainya biar beken gitu lah. Jadi sekarang saya tahu kalau yang namanya sosmed, tapi yang vlog teh apa itu mah video blog jadi kita ngeblog ke video ini bisa ada pemasukan biasa permainan lagi pemasukan mang sosmed tuh sekarang bagus sekali untuk media dakwah. Jadi kayak tadi, Mamang, dakwah itu mengajak. Mamang mengajak orang-orang. Kan kalau biasanya kita ngajakin orang itu harus keliling kampung, ya kan? Iya. Oh, keliling, ayo ke masjid, pakai beduk gitu. Nah, sekarang mah nggak usah. Mamang tinggal cereng, pleng, wah di sosmed. Iya, teknologi. Teknologi. Ya. Nah, tapi gunakan sosmed untuk dakwah tadi. Jangan digunakan, nah banyak, duh. Nauzubillah min dzalik sekarang tuh, makanya saya juga nggak tahu apa vlog nggak tahu itu karena apa, karena banyak sekarang tuh yang orang malah menggunakan sosmed untuk hal-hal yang maksiat, memperlihatkan auratnya, wah nauzubillah min dzalik mah. Tapi cerita itu ya teknologi, ya mungkin ya kenapa di zaman sekarang ya teknologi ini datang. Coba di zaman waktu Nabi, gimana? Zaman perang, kebayang kan yang ikut perang Badar gitu,
pagi-pagi bangun tidur langsung bikin vlog, saya mau perang, saya mau perang, silahkan saksikan. Ya, ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau boleh perang, jadi kayak mamang, orang lagi perang, sebentar, sebentar. Aduh, benar kebayang itu saya. Ah, mamang mah, pokoknya jangan, sosmed itu dipakai untuk dakwah. Ya. Ajakin orang-orang tadi ke masjid bagus, tapi bukan untuk tadi lah. Supaya jadi beken, jadi jangan. Nggak bagus itu kalau jadi beken, bukan begitu. Ya, siap-siap. Hati-hati. Ada lagi yang mau ditanyain tadi kelihatannya. Apa ya, saya lupa. Nah, lupa kan? Ya. Nah, yang ditanya itu, bagaimana sekarang mama ngajakin orang-orang gitu? Ya gimana saya caranya? Caranya bikin lagi vlog yang tadi, tapi jangan dengan niat ria. Oh. Nah, niat yang baik. Ngomongnya yang baik, kemudian ajak, kita buka bersama yuk, di mana, di masjid, biar mamang yang traktir, gitu atuh. Nah, pas bagian traktir, ya itu, saya kalau ngajaknya oke lah, pas bagian traktir ada berat. Yang traktir, kita pengennya gratisan dulu ya. Ya, nanti saya cobalah, bikinlah di situ untuk ngajak. Oke, siap atuh kalau begitu, Maya. Sekarang Mas Asyik mau ngapain? Ya, saya mah mau ngajak-ngajak. Iya. Kamera baru nih kayaknya ya? Oh iya, biasalah. Tuh, Pak Ustadz kan, saya punya kamera baru. Ah, selamat. Banyak yang pengen ngajak foto. Bagus. Fotonya sama saya? Ya foto Pak Ustadz memang. Bukan sama saya. Pak Ustadz. Rezeki mah gak lari kemana. Boleh saya udah gaya itu. Gak jadi tah moto. Bro, satu, dua, tiga.